Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Toto 77. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya. Masalah yang dipertanyakan sebenarnya bukan masalah suara ya. Resonatornya seperti apa? Saringannya, dia nanya. Saringan seperti apa? Nah, buat teman-teman yang mau tahu kelanjutannya mohon di subscribe ya. Semoga saya makin semangat bikin kontennya. Oke, dilanjut. Nah, ini kan saya pakai knalpot pipa stainless ya, 2 in, tebalnya 1,5 berapa mili lah gitu ya, gitu. Nih, ini saya buka banyak nih, oh biar jelas. Tuh tekukannya dari sana tuh kurang lebih tuh mana coba, dari sini, sini tuh. Nah tuh naik ke atas itu, set. Nah, entar lu, saya geser dulu ini bannya nih, aduh. Ban, sebentar ya, saya geser ban. Aduh. Resonatornya ya, seperti apa? Nah, tuh, teman-teman. Kurang terang kali ya, coba saya nyalain lampunya. Nah, tuh. Kelihatan enggak? Gelap ya? Ya, maklum lah. Tuh. Dari sana no. Nah itu kurang lebih besarnya tuh nggak besar-besar banget ya tuh suaranya. Oke, nanti kita cek soundnya suaranya. Nah tuh teman-teman yang nanyain tuh kayak apa suaranya, kayak apa bentuk saringannya. Nah, itu. Nah, kalau knalpotnya itu desain knalpot harganya itu pipa plus pasang itu 3,5. Nah, kalau resonatornya tadi yang di sini nih, resonatornya itu kalau kita beli bervariasi tergantung toko masing-masing. Di daerah masing-masing ya, ada yang 3,5, ada yang 400, ada yang 700, tergantung kualitas. Kalau saya pakai yang biasa-biasa aja, tapi suaranya lumayan lah ya, gitu ya. Oke, saya pasang ban dulu, nanti kita tes suaranya. Ini Mas Iwan yang spesialis buat geber itunya apa gasnya nih ya, kita cobain dengerin suaranya ya. Ya, oke, Wan. Oke, Wan. Ya, coba saya lagi. Oke. Ya, seperti itu, Pak. Teman-teman semua ya. Nah, jadi gitu teman-teman semua ya, suara knalpotnya dan resonatornya seperti itu. Ya udah, gitu aja teman-teman semua ya. Yang suka sama video ini mohon dibantu like, comment, share-nya. Jangan lupa subscribe, semoga video yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semua.